Tiga dari delapan anggota geng motor yang menjadi pelaku penyerangan dan pengerusakan sebuah rumah kontrakan di daerah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi pada Jumat 24 Juli lalu diringkus oleh jajaran unit Jatan Ras Polres Kabupaten Sukabumi. Para pelaku yang diamankan berinisial AG 28 tahun, RF 21 tahun, dan AF 24 tahun. Ketiganya diringkus petugas di tempat persembunyiannya di Kabupaten Cianjur. Usai diamankan, ketiganya langsung digelandang ke Polres Kabupaten Sukabumi berikut barang bukti yang digunakan saat melakukan aksinya. Hingga kini motif pelaku melakukan penyerangan masih terus didalami oleh petugas. Para pelaku yang berjumlah 8 orang tersebut membawa berbagai senjata tajam saat melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan terhadap sebuah rumah kontrakan untuk mencari seseorang yang diduga mengontrak di rumah yang dirusak oleh para pelaku. Karena tidak berhasil menemui orang yang dicarinya, para pelaku pun akhirnya melampiaskan kekesalannya dengan merusak rumah kontrakan. Jadi mereka itu mencari lawannya, sehingga mereka mencari salah satu yang diduga kontrakan dari lawan tersebut. Yang pertama kita tangkap di Pelabuhan Ratu, yang kedua saudara A bersembunyi di Cianjur. Tadi siang kita laksanakan penangkapan dan sekarang sudah berhasil diamankan di, di Polres Sukabumi. Saat ini petugas masih terus memburu lima orang pelaku lainnya yang hingga sekarang masih buron. Dari Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.